Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak nangka muda sama kacang ya. Lodeh. Sama apa? Tetelan daging sapi itu loh. Ini bahannya, guys. Nah, ini semuanya bahannya. Lodeh nangka muda ya. Kalau bahasa Jawanya tewel itu loh, guys, tewel. Sama kacang panjang. Udah aku rebus semua, udah siap. Tetelan sapi juga udah aku rebus sebentar. Ini guys, ini namanya nangka muda. Tewel itu loh guys, tewel. Sama kacang udah aku rebus, udah siap. Nah, ini namanya daging tetelan sapi guys ya. Ini udah aku rebus juga, udah siap mau dimasak. Ini santannya, santan kara ya. Ini cabenya, ntar cabenya ini digoreng ya guys ya, digoreng dulu. Kenapa kalau digoreng dulu? Karena cowek kecil ya guys ya, nggak muat. Jadi kalau digoreng itu kan lebih cepat itu loh. Kalau nggak digoreng masih mentah itu sulit gerus ya guys. Karena cowoknya kecil. Nah, ini bumbunya guys. Cukup simpel aja ya guys, penting mantep rasanya. Bawang secukupnya. Ini serai secukupnya. Daun salam udah kering ya guys ini ya. Daun salam secukupnya. Miri. Ini laos ya. Laos keluas itu loh. Laos. Nah, ini garam sama dikit gula ya guys ya. Terus ini ketumbar sama merica, dikit-dikit aja. Karena masaknya ya cuma dikit, nggak banyak gitu loh, cukupnya. Nah, ini daun jeruk. Ini kunir dikit. Nah, ini guys. Cukup simpel aja guys, yang penting rasanya mantap. Nah, sekarang mau goreng ini dulu. Apa cabe sama brambangnya dulu ya, guys ya. Sekarang mau digoreng ini brambang bawangnya. Oh, brambang bawangnya digerus, diulek ya, guys. Sama bahan bumbu-bumbunya semuanya. Kalau brambang sama cabe aku goreng dulu. Biar cepat. Cabenya juga secukupnya, sesuka selera ya. Ada yang suka pedes, ada yang suka nggak pedes ya. Ini cabenya dipotong-potong. Kalau nggak dipotong-potong, apa itu cobeknya kecil. Nah, mau digoreng dulu.
goreng dulu nih guys. Enggak dipotong-potong ini gimana ya, muleknya itu sulit ya guys, cobeknya kecil. Ntar bumbunya dikongso dulu ya guys, dioseng. Kalau udah baunya harum, dituangkan itu bahan-bahannya. Menunggu caping, goreng caping guys. Thank you.
cabenya dikeras guys, yang udah digoreng tadi loh. Daun salam. Diaduk-aduk dulu. Kasih kaldu ya guys, kasih kaldu secukupnya. Thank you.
Pak. Sudah siap dihidangkan ya guys ya, sayur lodeh nangka muda sama kacang sama tetelan daging sapi ya guys ya, mantap. Tapi rasanya guys mantap. Siap dihidangkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya guys ya. Ditonton sampai habis, jangan di skip ya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan panjang umurnya, ditambah rezekinya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin.